Hai, ini channel Tang EE. Resepi saya kali ini adalah resepi ice cream kacang merah. So, bahan-bahan yang diperlukan untuk buat ice cream kacang merah adalah nih, kacang merah. Saya pakai yang macam ni lah. Tak kisahlah kamu pakai dalam tin ke dalam paket lah. Tapi saya suka yang pakai macam ni sebab biji dia besar lah, biji kacang merah ni. Lepas tu, susu cair, susu cair satu tin. Ini susu pekat, ini nanti kita ambil separuh lah, setengah susu pekat. Lepas tu satu kotak santan cair, lepas tu gula satu gelas. Ini air sirap merah sebagai pewarna lah. Ini tepung pulut 3 sudu ni. Lepas tu ni tepung jagung pun 3 sudu ni dan sedikit garam. Mula-mula letakkan air dalam periuk. Air ni 1 liter setengah. Lepas letakkan air, masukkan gula. Okay, masukkan gula tadi ya. Lepas tu kacau gula ni sampai dia cair. Tunggu dia cair lah. Okay, sekarang kita masukkan tepung jagung. Lepas tu tepung pulut tadi ya. Kacau tepung ni sampai dia cair lah. Okay, sekarang kita akan masukkan susu cair. 1 tin susu cair. Kalau nak ais krim ni dalam jumlah yang banyak, boleh gandakan lah sukatan dia. Periuk pun kena ready ya, periuk yang besar lagi. Nanti dia meruap masa mendidih. Lepas tu susu pekat setengah tin lah. Kacau semuanya sampai cair. Lepas tu masukkan sirap lah. Sirap warna merah ni tadi untuk bagi pewarna. Tengok cantik dah warna dia. Dan masukkan sedikit garam. Lepas tu masukkan santan sekali ya. Ini santan cair. Santan ni dia dah saya simpan dalam peti ais. Sebab tu dia macam ni. So tunggulah sampai dia cair. Berketul-ketul santan. Okay, baru kita mula hidupkan api ya. Tunggulah. Semua barang yang dah dicampur ni tadi kena kacau sampai dia mendidih ha. Kacau sampai mendidih baru masukkan kacang merah. Okay, sementara tunggu ni mendidih.
kita hancurkan kacang merah. Oke, sementara tunggu air es krim itu tadi mendidih. Ini kacang merah tadi ya. Kita hancurkan isi kacang merah nih. Hancurkan isi dia macam nih. Kalau nak blend pun boleh, tapi bagi saya suka rasa original kacang tuh. Kalau kita blend, dia macam tak ada rasa kacang merah dah. Just lenyek-lenyekkan macam ni lah, sebab dia memang dah lembut lah. Yang dalam tin ni dia memang dah lembut. Nah, lenyek je macam ni. Senang saja. Tengok dah hancur pun. Tak apa, tak perlu hancur semua lah. Janji dia dah pecah. Sebab nanti bila dia dah masak nanti, kita nak masukkan dia dalam paket, kena pakai corong. So nanti dia tak dapat melalui corong tu. So biji dia besar. Okey, kita tunggu yang air tadi mendidih. Okey, sekarang air untuk es krim tadi dah mendidih. Letak dia dalam api yang kecil ya. Kalau tak nanti dia meruap tu tiba tumpah. Sebab dia sangat cepat kalau dia meruap. Kita mendidih, kita masukkan kacang merah tadi. Tunggulah dia mendidih sekali lagi ya. Oke, air kacang ini dah mula mendidih ya. So kita boleh padamkan lampu, padamkan api dan tunggu sehingga dia sejuk lah. Baru boleh simpan dalam paket ya. Kita tunggu dia sejuk ya. Okay, sekarang air kacang kita dah sejuk lah. So boleh mula bungkus lah. Saya pakai plastik ni ya. Ni plastik ais krim legend ni. Lama-lama dulu pakai ni. So sukatan saya pakai sudu ni ya. Satu paket kira 2 sudu lah. Okay, inilah hasil dia. So masuk ke dalam plastik sampai semua habis lah. Okay, inilah hasil dia tadi ya. Satu resipi itu boleh menghasilkan 31 batang ais krim kacang merah. So kita nak simpan dalam ice box. Hai, inilah hasilnya ais krim kacang merah yang saya buat semalam. So dia dah beku lah. Saya biarkan dia semalaman, biar dia sangat-sangat beku. Kita nak cek dia. Ha, tengok. Dalam dia sangat lembut. Sedap. Sebab dia campuran tepung, santan dan susu. Inilah dia. Es krim kacang merah. Selamat mencuba.